Hari ini kami pindah, guys. Sekarang pondok kami sudah bongkar. Jadi tinggal kemas sedikit-sedikit. Ya, teman-teman. Lepas nih langsung kami pindah. Pagi-pagi ya, teman-teman, kami pindah. Tadi pagi pukul 5 lebih kami sudah bangun. Kemas-kemas. Terang. Langsung buka itu kembes atau terpal ya, teman-teman. Barang-barang yang lain kasih naik di atas ekskavator. Yang lain nanti kasih naik di helak ya, teman-teman. Karena barang kami banyak sangat, jadi yang lain letak dekat ekskavator. Sekarang terpal tadi sudah buka. Sekarang kayu-kayu tuh Pak suami mau kasih turun ya, teman-teman. Buka semua. Nanti kayu-kayu tuh simpan di tepi. Nih. Bodyguard-bodyguardku pada semua ada ikat ya, teman-teman. Ini yang suka lari, jadi saya pegang. Takutnya nanti sampai luar sana nampak anjing. Dia kejar nanti kan, anjing liar kan. Takut dia kejar, jadi yang besar nanti saya pegang. Yang kecil-kecil ini nanti ikut saja, sebab kami pindah. Tuh alatnya nanti naik di depan sana ya, teman-teman. Itu loadernya. Loader tak boleh masuk sebab jalannya sempit. Tuh misi nanti muatnya di atas sana. Sebenarnya pindah kami ini tak jauh ya, teman-teman. Tapi kan jalannya lalu jalan hitam atau aspal ya, jadi ekskavatornya nanti naik itu truk ya, teman-teman. Nah, kalau yang ini bodyguardku ini pun ikut, nanti ikut ekskavator. Mereka ikut ekskavator. Aku sama Pak suami naik motor saja sebab kami lalu jalan dalam ya, jalan kebun. Kalau ekskavator mereka lalu jalan besar ya, jalan aspal. Sekarang Pak suami sudah kumpul kayu-kayunya. Nanti kalau sudah siap, sana sudah siap, kami duluan. Tunggu di luar ya, teman-teman. Kasih naik ini alat berat nih. Sama yang anjing-anjingku nanti kasih naik. Macam ini ya, teman-teman. Kerja 2 minggu, pindah lagi. 2 minggu, pindah lagi. Jadi duduknya tak lama ya. Kalau kebunnya besar, lama sedikit lah kerjanya. Tapi kerjanya cuma 5 hektar, jadi sekejap saja ya, teman-teman. Pindah lagi ke kawasan baru ya.